Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Syam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan perintah Allah, yakni kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, dengan selalu meningkatkan amal ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, serta kita senantiasa mematuhi semua apa yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasulullah, dan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Semoga dengan keberkahan Ramadan pada bulan ini, kita akan menjadi anak yang sholihah, yang menjadi harapan dari kedua orang tua kita, agar kita kelak mendapat keberkahan baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak, Pondok Ramadan akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 24 April. Kalian bisa mengikutinya dengan baik. Semoga kalian beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Anak-anak, besok kita berpuasa. Saat berpuasa, kita tidak boleh makan dan minum. Saat berpuasa, kita tidak boleh berbohong. Saat berpuasa, kita tidak boleh bermalas-malasan. Saat berpuasa, kita harus taat beribadah. Saat berpuasa, kita harus sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, dan sholat tarawih. Sholat tarawihnya usahakan bersama-sama di masjid ya. Saat berpuasa, jaga hati, jaga mata, jaga telinga, dan jaga mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Ebit mau mengingatkan kalian semua bahwa ketika puasa Ramadan nanti, jangan lupa untuk membaca niat sebelum sahur. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi syahri Ramadhana hadhi sanah fardhon lillahi ta'ala. Untuk selanjutnya, ketika mau berbuka puasa anak-anak, jangan lupa untuk membaca doa sebelum berbuka puasa. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian anak-anak dari Pak Ibit, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Minu Trate Putri Gresik mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mari bersihkan hati menyambut bulan yang suci. Minu Trate Putri luar biasa.